Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira nih dari unggahan akun Instagram Levian Billar. Ada foto Una Lesti dan Abang El nih. Assalamualaikum Fatih, cheese sama Bunda, love love love, Allahumma barik. Caption dari Abang Levian. Dan di sini terlihat benar-benar udah kayak adik kakak banget ya. Una Lesti Kejora dan Abang El benar-benar lucu dan menggemaskan. Apalagi posenya benar-benar bikin kita jadi gemes aja gitu ya, masya Allah. Dan diunggah juga oleh ayah Kejora nih, Aki Kejora yang lagi kangen sama Abang El. Kemudian selain ayah Kejora yang mengunggah postingan bersama Bunda Lesti ya, di sini terlihat unggahan Lesti Kejora bersama pemeran Dimas Vladimir Rama di series Amka. Arsy Dimas ini masa kami kuliah, caption dari Lesti Kejora. Penasaran? Jangan sampai kelewatan nonton Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dari postingan Una Lesti Kejora, banyak banget yang memberikan tanggapan atau komentar mengenai unggahan tersebut. Salfok sama rambutnya Dimas. Pertanyaannya, kata kakak Billar, minyak rambut apakah yang dipakai oleh Dimas? Kemudian banyak yang menanggapi komentar dari kakak Rizky Billar, salah satunya ada Cimer. Minyak sanpaci kemang lar, WKWKWK. Ada yang bilang kayaknya Dimas ini pakai minyak jelantah deh. Ada yang bilang juga pakai minyak orang aring. Aduh, sampai Vladimir Rama memberikan emotikon. Wow, kaget gitu guys ya. Kemudian pemeran Rani juga memberikan komentar, haha lucu banget. Kemudian juga ada Oma Levian mengatakan, Arsy gayanya keren aja nih. Dimas gayanya cupu banget, rambut belah pinggir pakai minyak orang aring. Kalau bisa kita lihat ini mirip Cecep gitu, bener gak sih guys? Bengek ya, haduh-haduh. Sampai kakak Rizky Billar pun memberikan tanggapan komentar di feednya Una Lesti. Lucu banget sih lihat Dimas, pantesan sering diledekin sama Rama karena culun diem. Wah, flashback kira-kira Rama ada gak ya? Gak sabar pokoknya untuk nonton Amka makin seru. Kemudian ada Kak Tian juga, kukira cupu ternyata suhu. Ini rambut pada masanya ya. Dan alhamdulillah ternyata banyak banget yang suka dengan series Amka ini. Alhamdulillah ratingnya juga kadang naik kadang turun juga ya, tapi konsisten. Kemudian juga ada komentar dari Rahma, Dimas cupu ya dulu, sekarang mah suhu. Kemudian juga ada komentar dari akun Suspati _, kalau model rambut gini kayak series Hayati, coba rambutnya ditarik berdiri series Cecep. Kemudian juga di sini terlihat ya, masya Allah bener-bener Dedi Mas kayak cupu banget ya, dan mereka itu menghayati sekali peran mereka masing-masing.
Dan alhamdulillah juga peran mereka tuh sukses gitu ya, membuat emak-emak semua pada tantrum. Oke para sahabat, untuk kabar berikutnya ada vlog terbaru nih dari Leslar Entertainment. Jangan lupa nonton ya, karena seru banget. Abang L ditanya sama papah dan bundanya soal series Amka. Ternyata Abang L ini tahu semua pemeran dari series Andaikan. Abang L tahunya bukan series Amka, tetapi series Andaitan. Kalau papa di sinetron Andaitan jadi apa? Kemudian langsung bilang raja. Kalau bunda di sinetron Andaitan, bunda jadi pemeran siapa? Arsy. Kemudian Bunda Lesti menanyakan lagi ke Abang L, siapa-siapa aja nih bang yang ada di sinetron Andaikan. Langsung Abang L bilang ada Om Iqbal, ada Kakak Dias, ada Om Rani. Rani sampai dibilang Om ya sama Abang L. Haduh lucu banget. Tapi langsung bilang lagi Kakak Rani, pintar banget si Abang L. Haduh pengen cium deh Abang. Baru umur 2 tahun tapi udah pintar banget. Sehat selalu ya buat Abang Al-Fatih. Dan kita doakan nih mudah-mudahan Abang Al-Fatih jadi anak yang soleh, yang selalu jadi anak yang membanggakan ya untuk kedua orang tuanya. Amin ya Robbal Alamin. Senyumnya juga lucu. Kadang Papa Bilar bilang nih ini bayi sotoy banget. Tadi bilangnya Om Rani ya, haduh yang sabar ya Rani. Mungkin kebawa emosi juga ya di film Andaikan. Lalu Abang L juga bilang nih para sahabat, jangan lupa nonton series Andaikan setiap hari hanya di RCTI. Oke. Langsung ada komentar dari akun Rahmati dan Irda Wardani. Masya Allah Abang L udah lucu, gemes, pintar banget sih. Ini anak kalau udah gede yakin ganteng banget. Aku fans aja sama Abang L. Kemudian juga congratulations buat lagu Lesti Kejora yang berjudul Angin sudah tembus 1 million viewers plus streams ya di on Spotify. Keren banget, sekali lagi congratulations ya buat Una Lesti Kejora dengan lagu Anginnya yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada kabar gembira dari SCTV mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar yang akan hadir di SCTV Music Award 2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Dimeriahkan langsung oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka berdua akan tampil sepaket ya. Catat tanggalnya Selasa 14 Mei 2024. Seneng banget ada Leslar sepaket lagi. Jadi jangan lupa nonton dan mudah-mudahan bawa pulang piala ya untuk Una Lesti. Amin. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.